Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya hari ini. Kali ini saya ingin berbagi video yaitu tentang proses penetasan telur ayam dengan menggunakan inkubator otomatis dengan merek JX, yaitu produk lokal yang cukup bagus, dimana setelah telur ini saya masukkan kurang lebih 2 minggu dalam mesin inkubator. Dalam video sudah terlihat anak ayam ini sudah melobangi cangkang telurnya sendiri agar bisa keluar dari cangkangnya. Sebelum anak ayam ini bisa keluar dari cangkangnya, maka dia harus membuat lobang dengan cara memakan cangkangnya sendiri sebagai sumber energi, sehingga jika sudah besar lobangnya maka bisa keluar dengan mudah. Biasanya dari kondisi yang demikian, anak ayam ini akan membutuhkan waktu sekitar 12-24 jam atau seharian penuh untuk bisa keluar sukses dari cangkangnya. Jadi bagi sahabat yang sudah menonton video ini, tetaplah di channel saya sampai video ini berakhir. Dan jangan lupa bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silakan di subscribe dan hidupkan tombol lonceng untuk tetap mendapatkan video terbaru dari channel kami. Sebab saya akan selalu berusaha untuk membuat video-video atau konten-konten yang bermanfaat untuk sahabat semua. Oke, kita akan kembali membahas soal penetasan telur dengan menggunakan inkubator. Sebaiknya sebelum telur mulai dimasukkan ke dalam inkubator, langkah baiknya telur dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada bakteri yang bisa merusak embrio di dalam telur. Caranya bisa dengan mengelap telur menggunakan kain yang sudah dibasahi sedikit, tentunya dengan air yang bersih. Oh ya, bagi sahabat yang belum pernah atau baru saja menggunakan alat penetasan inkubator elektrik ini, perlu diketahui bahwa telur yang dimasukkan ke dalam inkubator selama 0-5 hari jangan ditaruh di rak yang bisa berputar, tapi taruhlah di rak yang di bawah yang tidak bisa berputar, sehingga hal tersebut menghindari kuning telur bercampur dengan putihnya. Setelah 5 hari barulah kita bisa melakukan peneropongan atau mengecek telur-telur yang kondisinya baik, yang embrionya bisa berkembang, yaitu telur-telur yang sudah jelas terlihat urat-urat di dalam cangkang telur. Setelah itu kita pindahkan telur-telur yang kondisinya baik, yaitu jelas embrionya sudah berkembang, ke rak yang bisa berputar atau rak di atas. Jadi telur-telur yang tidak dibuahi atau embrionya tidak berkembang sebaiknya dibuang saja, tidak diikutkan, tidak dimasukkan ke dalam inkubator.
Setelah telur-telur yang berpotensi baik atau embrionya berkembang, ditaruh di atas rak yang bisa berputar, maka secara otomatis telur-telur tersebut akan diputar oleh mesin secara teratur, dan kita cukup menunggu sekitar 12-14 hari untuk bisa melihat telur tersebut menetas. Oh ya, bagi sahabat yang baru pertama kali menggunakan alat penetasan inkubator otomatis ini, sebaiknya perhatikan juga air yang ada di bawah rak agar selalu tersedia. Dan inilah kondisi setelah kurang lebih 4 jam menunggu proses keluarnya anak ayam tersebut. Lubang yang dibuat sudah cukup besar sehingga anak ayam di dalam cangkang mudah untuk keluar dengan sendirinya. Sebaiknya kita biarkan saja anak ayam keluar dengan sendirinya. Kita tidak usah membantunya secara manual karena bisa saja membuat anak ayam di dalam telur menjadi cacat. Thank you.
Ya, inilah anak ayam sudah keluar dari cangkangnya secara sukses dengan sendirinya. Setelah itu kita akan biarkan dulu selama satu hari tanpa makanan di rak bagian bawah agar tidak mengganggu proses penetasan telur-telur yang lainnya.